barang bukti nantinya kita akan lakukan pemusnahan dengan cara direbus, kemudian nanti mau bantuan katakan seluruh piring tamu itu bisa bersama-sama kita lakukan pemusnahan dan kita viralkan. Sengaja kita viralkan supaya ada simbol-simbol perlawanan dari kita semua, mengajak masyarakat juga mau bersama-sama memberantas TPKM ketiga, terutama memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam upaya mendukung pemberantasan ini. Kita dukung program-program yang ada untuk berusaha supaya Karimun khususnya terbebas dari tindak pidana.